Saya memang bersyukur kerana pada petang yang mulia ini kita dapat bersama-sama berhimpun di sini dan untuk membolehkan Datuk Sri Hisham dan saya mendengar taklimat ya daripada pihak rukun tetangga dan juga pihak polis. Dan saya ingin mengucapkan terima kasihlah kepada kedua-dua pemimpin ini kerana telah memberi satu taklimat yang begitu jelas yang menunjukkan bahawa warga rukun tetangga, warga SRS bersama dengan warga rela yang dapat bersama-sama sentiasa menjalankan tugas. Kita tepuk kuat-kuat untuk mereka ini. Ini rukun tetangga dan rela, 2R ya, 2R untuk memerangi 3R yang tak baik. Ha, apa dia 3R tak baik? Ragut, rompak, rogol ya. Ha, itu semua yang kita tak mau. Tapi yang RT dengan SRS-nya ya, dan juga rela dengan anggota rela tadi yang ada di sini, kita memang sangat bersyukur mereka dapat berganding bahu bersama untuk menjaga keselamatan, ketenteraman masyarakat tempatan di sini ya. Maka mereka memainkan satu peranan yang amat penting dalam rangka NKRA. Apa dengan NKRA? Kita selalu dengarlah NKRA sekarang ini dalam surat khabar dan media, itu National Key Results Area. National Key Results Area dengan adanya KPI, Key Performance Indicator, iaitu petunjuk prestasi utama, yang mana kita dapat mengukur keberkesanan sesuatu skim. Mereka melaporkan bahawa SRS kawasan ini adalah di antara yang terbaik di seluruh wilayah persekutuan KL. Ya, oleh itu saya memilih kawasan ini selepas meninjau laporan daripada beberapa tempat untuk menjadikannya sebagai satu pertunjukan atau showcase kepada menteri dalam negeri kita. Ya, sebab kita nak pilih, nak kena pilih yang antara yang terbaiklah untuk menjadi apa? Benchmark. Ya, benchmark supaya kita boleh menjadikan ini sebagai satu tauladan. Ini adalah kerana dalam jawatan kuasa atau pasukan petugas untuk keselamatan, ya, untuk memerangi jenayah yang diketuai oleh Yang Berhormat Datuk Sri Hisham sebagai Menteri Dalam Negeri, kita sentiasa mengadakan perbincangan bagaimana memperkasakan lagi keberkesanan pihak polis dan pihak keselamatan, pasukan keselamatan untuk menjamin keselamatan. Dan salah satu daripada kaedahnya ialah penglibatan orang tempatan sendiri. The involvement of the local people. Itu amat penting. Dengan penglibatan, maka kita akan dapat lebih berkesan mencegah jenayah. Ha? Dan RT, rukun tetangga dengan SRS-nya memang sudah menjadi tulang belakang. Di seluruh negara, kita mempunyai 4,557 buah rukun tetangga. Dan untuk tahun ini sebenarnya sudah bertambah begitu pesat. Ya, kita masuk ke dalam tahun 2009 pada awalnya cuma ada 4,000 saja. Kita tambah 500 dalam satu tahun di seluruh negara, dan ini menjadikan satu rekod, ya.